Luncur ke TKP. Siap, 86. Saat kita melakukan patroli, antisipasi terhadap kejadian curanmor, kita mendapat informasi melalui SIMADU. SIMADU merupakan program unggulan dari Polres Salatiga dengan kepanjangan Sistem Informasi Terpadu, berbasis dengan menggunakan telepon seluler, pusat kendalinya di Polres Salatiga. Mereka dapat mengirim SMS, gambar, ataupun kejadian apapun di masyarakat melalui sistem ini. Dari dasar laporan tersebut, kita panggil anggota yang ada di lapangan. Dari situ, kita beri arahan terkait dengan cara bertindak kita di lapangan saat nantinya melakukan penggerbekan perjudian di ABC Salatiga tersebut. Saat ini, kita akan melaksanakan langsung menuju ke TKP. Tentunya kita sudah dibagi ke salah satu untuk pengamanan barang bukti, satu orang untuk pengamanan bandar, rekan-rekan lainnya untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka. Selanjutnya rekan kita yang sudah berada di lapangan memantau kegiatan perjudian dimaksud memberikan informasi bahwa memang di situ terjadi perjudian jenis dadu. Berapa orang kira-kira? Di atas 5 orang. Tetap pintu ada 2 ya, kanan kiri ya. Oke, langsung ini tak merapat, dipantau dulu, oke? Kita berhasil menangkap 8 tersangka yang pada waktu itu 1 adalah bandar, 7 lainnya adalah pemain. Dan di situ kita juga menyita barang bukti berupa uang serta peralatan untuk melakukan judi jenis dadu. Bandarnya mana? Bandarnya ini, mana? Mana? Uangnya mana? Uangnya mana? Salah, Pak. Salah, Pak. Ini di bawah sendiri-sendiri. Kamu apa pekerjaanmu? Aku jadi supir, Pak. Supir. Kamu tadi uangnya berapa? Uang saya 25.000, Pak. Mas, 25.000. Menang mau kalah? Iya, Pak. Berapa? Kamu kerjanya apa, Mbak? Saya, Pak. Tenang. Tadi uangmu berapa? Uang saya 50.000. Ini supirnya cuma 25.000. Bapak uang makan sih, Mbak. Oh. Gimana sisa? Iya, Pak. Gimana sisa, Pak? Hah? Enggak, sedikit, Pak. Kenek. Kamu tadi uangnya berapa? 7.000, Pak. 7.000. Mbak, berapa? Tahu enggak, Mbak, kalau judi itu dilarang, Mbak? Saya belum tahu, Pak. Aturannya kan jelas, judi itu dilarang, dadu dilarang. Kalau ditahan malu enggak sama istri cucunya? Sudah punya cucu? Nah, malu enggak? Ini yang jelas, kalau dimintai keterangan, jawab yang benar, ya, kooperatif, apa adanya, gak usah mengada-ngada, terus besok jangan ulangi lagi, kan malu sama cucu, sama anak, sama keluarga, ya, kerja yang baik, ya, internet ya, gak apa-apa, ya. Kalau dilihat dari kemanusiaan, kadang kita juga kasihan, ada yang sudah umur tua, namun karena hal itu sudah meresahkan masyarakat, mau tidak mau, suka tidak suka, polisi harus menindaklanjuti laporan. Hey!